Pernah nemu terapi kayak gini belum? Belum, baru ini. Meyakinkan dan logis itu. Yang terlihat meyakinkan dan logis itu Mbak Ana, kata dia gitu. Dari hasil terapinya, remnya jadi lebih enteng, pakem. Pakem? Terus. Beda sedikit apa jauh atau sedang? Jauh, bedanya? Jauh. Beda jauh bro, usia 26. Keluhannya ketagihan mainan. Satu pengen berhenti, kedua pengen benerin akibat buruknya. Jadi begini, akan ada dampak-dampak negatif selain dari intinya aja, keluhan dia ketagihan begini dan pengen berhenti serta minta dibeneri akibat buruk dari begininya, minta dibeneri remnya supaya nanti di pemakaian yang sebenarnya bisa berdurasi lama. Dan karena dia juga sudah mengeluhkan kurang maksimal lagi akibat dari begininya, juga minta dibenerin. Iya. Ketemu takut, badannya dingin semua. Jauh loh, luar pulau dari Kalimantan. Sekali lagi deh Mbak Ana, tanggal ini bisa nggak? Iya. Tanggal ini bisa nggak? Nggak bisa full. Tanggal ini sekali lagi dah, gitu kan? Ketemu iya. kan? Jadwalnya Mbak Ana padat ya. Minta tanggal berapapun nggak dapat ACC. Iya. Ana tolak terus. Terus iya. Terakhir Mbak. Tanggal ini bisa nggak? Nggak bisa. Udah bilang terakhir, diulang lagi. Terakhir Mbak, tanggal ini. Akhirnya bisa dapat slot. Tak pesenin hotel. Sekalian jemputnya. Dijemput di bandara. Kurang apa aku? Jangan bilang galak kalau belum ketemu. Judes galak sama orang yang nggak sopan. Sembarangan. Mikir yang enggak-enggak. Nih dia nih, tak siapin hotelnya. Dijemput di bandara, pas udah ketemu dan kupas edukasi, anak kerjakan, itu ketemunya kemarin. Pagi tadi, tindakan dari keluhan ketagihan mainan tangan, minta dibeneri akibat dari mainan tangan, kemudian dia mengeluhkan karena sering begini, jadi begini, dan minta remnya dikencengin nih, supaya nanti aku kalau punya pasangan udah tahu nih, gimana untuk memperpanjang durasi. Pendapatnya bro, setelah dikerjakan, simak nih, jangan cuma penasaran, dengerin sendiri. Dari hasil terapinya, remnya jadi lebih enteng, pakem. Pakem? Terus. Beda sedikit apa jauh atau sedang? Jauh. Bedanya? Jauh. Beda jauh bro, remnya udah dibeneri. Komentar remnya bro. Ini lah, bagus. Terus, ini karena, ya itunya gasnya tadi pol gas pol bagus ya